Welcome to Breakout. Hi guys. Hi. Wow, you know what yang seru hari ini nih ya. Kita, aku tuh suka banget nih, lagi demen banget nonton di YouTube tuh kayak talent competition. Oh iya, kayak itu ingat gak yang lo bilang lo suka banget siapa namanya? Emily Middlemass. Emily Middlemass, aduh. Dan tadi kita juga udah muterin lagunya Kelly Clarkson, yang adalah salah satu penyanyi yang keluar dari ajang pencarian bakat American Idol. American Idol, dan American Idol yang pertama. Yes, the dan first winner. Gue bisa bilang bahwa dia adalah salah satu yang paling sukses. One of the most successful finalist ya kayaknya. Yes. Ya. Tapi itu perempuan sih, gue gak ngerti lagi suara dari mana. Like, she has got like the biggest pipes I've ever seen. Gak ngerti. Kayak kalau misalnya kalian nih ya, lihat live-nya, itu gak bakalan terlalu jauh beda sama studio version-nya. Bahkan kadang-kadang, kayak riff yang dia ambil, itu kita bakalan kayak, what? Bisa gitu ya? Bisa sih, itu gimana sih caranya? Keren. Berikut ya, yang gak kalah sukses sama Kelly Clarkson, yang gak sesukses Kelly Clarkson sih, tapi this girl is amazing. Tapi, namanya Jennifer Hudson. Iya, tapi you know acting wise, dia lebih sukses daripada Kelly. Oh iya dong, dia ini sebenarnya cuma masuk top 10. Nggak sampai top berapa. Dia sampai kalau nggak salah terakhir itu dia dieliminasi waktu top 7. Top 7. Jennifer Hudson. Dan ya. Dia ini salah satu penyanyi yang jago. Terus dia tuh big break-nya gara-gara dia main film sama Beyonce. Yaitu namanya Dreamgirls. Tau nggak justru ya, gue tuh dulu ngikutin banget American Idol. Tapi gue nggak pernah ngeh dia ada di sana sampai dia ada di Dreamgirls. Baru lu tahu waktu kan? Waktu di film itu gue langsung kayak, damn. Wah, ini cewek siapa nih? Keren ya. Keren banget sih dia, dan dia banyak banget menang awards, dapat Oscar, Golden Globe, BAFTA, dan banyak banget ya pokoknya dia. Banget. Dan berkat perannya di Dreamgirls itu emang keren banget sih. Gua suka lagi satu lagi, kalian ingat ini nggak? Dulu ada lagu Chris Brown yang gini, tell me how I'm supposed to breathe with no air, can't live, can't breathe with no air. Itu yang nyanyi Jordan Sparks, dia ini jebolan American Idol juga. Dan pemenangnya juga dia itu tahun 2000, right. I think it's 2006. 2006. Luar biasa. Suara dia. Yeah, you know. I like it. Tapi lebih enak Kelly Clarkson. Lebih jago Kelly Clarkson kalau nyanyi ya. Tapi you know, gue suka sama Jordan Sparks itu suaranya karena dia bukan tipe yang okay, so I don't have big pipes. Tapi gue juga nggak bakal maksa untuk improve yang gimana banget. Gitu. Gue aman di suara yang gue ada. Tapi ya? Jadi gue suka sih dia like you know her capabilities sampai mana gitu. Langsung kita play aja ya. Welcome back. Welcome back. And we're gonna talk about some of our friends yang dari Talent Search juga. Yes. Salah satunya one of boy's favorite musician. My favorite musician, a very good friend, Fatin. Fatin Sidkia. Yes, I love her voice. Suara dia tuh karakter banget. Dulu gue inget banget, gue nonton dia waktu dia lagi nyanyi Grenade, Bruno Mars. Gue langsung kayak, wow, this girl. I love it, man. Inilah akhirnya, harus ku akhiri. I love it. Sebelum it doesn't really sound cinta, like that. Tapi dia punya karakter kayak, kamu semakin dalam. Suaranya jauh lebih bagus daripada yang Boy nyanyiin sekarang. Thanks. No, I'm just kidding. Ada juga Wizzy, by the way. Yeah, Wizzy, my friend. Wizzy tuh jago banget nyanyinya. Itu oke. Okay. Guys, gue hanya mau bilang di Indonesia nih ya, penyanyi yang menurut gua bisa bikin semua lagu tuh enak aja. Yeah. Mau lagu apapun, she can sing. She can sing the telephone book she and can make sing it sound the telephone good. Book. And make it sound good. It's Wizzy. Itu dan gue inget banget ya dulu waktu lagi zaman-zamannya stereo, dia bisa kayak kalau kita tuh buat rekaman satu lagu itu bisa kayak yang maybe 3 or 4 takes, dia bisa melakukan itu dalam one take dan udah enak. Dan dia juga sekarang udah banyak ngisi soundtrack ya kemarin. Pantas aja, kayak Negeri Van Orange tuh soundtracknya dia, ya, Satu terus, Bersama Bapak juga. Satu Bersama Bapak. Karena itu emang suaranya sih wah luar biasa, men. Luar biasa. Kita play, mau gak? Oh, gue suka yang ini, lo pernah dengar gak yang dia sama Sandi Sondoro? Itu enak banget ya. Mau gak? Cinta. Ada gak? Ada. Yuk, check. Alright. Balik lagi, dan ini ada satu juga jebolan Indonesian Idol. Yes. Ini dia teman kita juga, Rini Wulandari yang sekarang gabung bersama Soundwave sama Jevin Julian. Yes, kemarin dia ikutan The Remix, sayang banget ya cuma jadi juara 2, but you know what? Dia tuh sekarang banyak banget loh offernya. Banyak banget. Kayak gigsnya tuh kayak overflowing banget. Gigsnya banyak banget, tapi ini cewek suaranya udah gak ngerti. Wah lagi suaranya acur sih keren banget. Dan gue dulu sempet suka banget sama salah satu albumnya Rini yang vibe-nya
vibe-nya lebih ke R&B. Kayaknya itu kayak Candy sempat gak ngeluarin single berapa lama, tiba-tiba boom! Oh, Independent bukan? Yes, Independent Part 1, I think. Nih, album ini. Yes, ada Part 1 dan ada Part 2-nya juga ya sekarang ya. Cuman gue suka yang Part 1, ada lagu ini nih. Girl, I love the way you come and make me feel. The things you do for me and all I love is real. Enak ya? Ada itu enak banget. Adi! Welcome back to Breakout! You know what, gue suka banget loh sama like, you know, like these new songs dari artis-artis baru. Apalagi like, to be honest man, gue suka banget sama Little Mix. Oh, aduh gue suka banget Cinta. Kenapa ya, gue selalu suka sama girl band yang emang dari ajang pencarian bakat. Karena berarti mereka emang semuanya benar-benar bisa nyanyi. Bisa nyanyi dan bukan udah dilatih. Iya benar, udah dilatih kayak Little Mix kan. Tapi emang I don't know why, tapi kayak talent search itu paling gede tuh emang di US sama UK ya? US sama UK. Yeah. Kayak Little Mix tuh gue suka banget lagunya yang Wings. Oh my God, itu waktu keluar Wings, gue langsung favorit gue Little Mix. Kan? Terus abis itu dia ngeluarin DNA, terus yang akhir-akhir ini yang enak apa ya? Hey, how you doing? Sorry you can't get through it. Sama Missy Elliott, ada itu yes. Enak banget. Nggak, yang akhir-akhir ini enak loh, Little Mix ada satu. Ada ini, shout out to my ex. Iya, yeah, no. Can't you hold me in the streets? Udah enak banget. Sama Jason Derulo, aduh itu enak banget sih. Dan dia tuh emang keren banget, dia tuh jadi salah satu girl group yang after Pussycat Dolls yang debut albumnya tuh bisa jadi top 5 di Billboard. Yes, keren ya. And not only that man, gue juga suka Fifth Harmony. Ah, itu juga expected yeah, by the way. Iya, dia juga expected. Tapi dia US, kalau Little Mix kan UK. Yeah. Little Mix or Fifth Harmony? Gimana ya? Gue gini, sebenarnya One name, semua, come on, one name. No. Gue harus menjelaskan. Karena kalau Fifth Harmony, gue suka semua lagunya. Tapi vocal wise, gue cuma suka Camila Cabello. Meanwhile, kalau Lil Mix, gue suka semua. Oke, okay, give me one name, Lil Mix or Fit? Lo harus pilih satu. Lil Mix. Lil Mix. Oke, kalau gue sih Fit Harmony. Gue lagu-lagunya lebih masuk di telinga gue. Iya sih, benar sih. Tapi gue gak bisa. Fit Harmony, lo ada ini gak headset? I need to listen to Fit Harmony. Wait, kayak ada deh. Gue tuh belum pernah ngulik loh, Fit Harmony yang mana ya, yang enak ya. Gue sih suka Worth It, gue suka Work From Home, tapi di akustikin aneh ya. Ini lo sambil nyari-nyari deh, kayak lo enaknya main yang mana? Coba ya, I'll give it a shot. From home. Enaknya lagunya? Iya. I don't know why I really like that song. Speaking of girl groups, ingat gak sih lo yang waktu itu kemarin sempat ada ajang pencarian bakat juga kan? Gua tahu Easy Video Music Star 3 Girls Tune Wanted. Yes. Iya, jadi itu kayak ajang pencarian bakat buat perempuan usia 12 sampai 19 tahun di mana mereka bisa ngasih cover video song. Cover songnya mereka. Benar, mereka tuh ngirimin kayak cover song mereka ya, dan udah dilakukan loh sebuah roadshow itu di Jakarta, yang aku inget di Bandung dan juga di Medan. Benar-benar ya. Jadi kemarin tanggal 6 November itu adalah batas submission untuk Easy Video Music Star 3 Girl Tunes Wanted. Yes, dan sekarang ini waktunya buat kalian. Aku mau ngajak kalian semua untuk vote untuk video favorit kamu sebanyak-banyaknya. Karena tahu nggak apa? Apa? Kamu pasti tahu apa yang mereka bisa coba. Nah, jadi mereka nih ya, lucky voters ini, kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk dapetin gadget keren dan voucher belanja bernilai jutaan rupiah. Wow. Dan caranya gampang banget tuh sebenarnya ngevote-nya, Boy. Aku tahu, caranya gampang banget. Tinggal daftar aja di microsite-nya Easy VMS 3, yaitu di www.getisygetlove.com/VMstar3. Dan jangan lupa untuk pilih dan vote finalis favorit kalian. Vote sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa karena tiap hari kalian cuma bisa ngevote sekali. Nah, tapi buat vote tambahan, gampang banget kalian bisa langsung share hasil vote kalian di Facebook dan Twitter. That is right. Dan vote ini nih ya, ini akan menjadi salah satu dari Easy Girls Tunes yang nantinya, tau gak, berkesempatan mendapatkan puluhan juta rupiah loh, Sheila. That's nice. That's jadi nice. Cover majalah. Masuk TV. Dan bisa tampil bareng di Over 2. Wow. So cool is that. Tapi only one pemenang. Iya, cuma satu pemenang.
Gue sih abis ini kayaknya mau langsung nge-vote sih, Boy. Let's vote. Yeah, let's vote. Okay. Aku kasih video klip ya, check it out. Right. Welcome back. And now we're gonna talk about some female musicians yang mungkin kalian nggak tahu, tapi mereka sempat ikut ajang pencarian bakat juga. Did you know? Okay, ini segmen Did You Know ya. Segmen Did You Know. Welcome to Did You Know? Did you know that Beyoncé Knowles, the queen of music, the number one artist in the world, everything in music, dia ini dulu pernah ikutan talent search? Dan gagal. Dan gagal. Did you know? Well, namanya Star Search. Star Search. Ini dulu salah satu apa ya, kayak ajang pencarian bakat yang lumayan terkenal banget ya di US. Dan waktu itu Beyonce ikut dengan girl groupnya, Girls Time. Mungkin kalian pernah dengar, jadi ini sama Kelly Rowland juga. Jadi ini mungkin bisa dibilang kayak awal mulanya Destiny Child kali mungkin. Ya. Mungkin. Keren, maybe. Ya? Cuma sayangnya waktu audisi mereka udah langsung gagal. Tapi Beyonce sendiri emang ngakuin, iya waktu itu emang kita kurang sih. Iya. Maybe kurang preparation kurang atau mungkin preparation. Emang belum matang. Tapi kita lihat lah sekarang Beyonce udah kayak gimana. And berikutnya, did you know? Britney is from Star Search. Yes. Itu gue agak dumbfounded juga sih. Kayak apa ya, kayaknya hampir semua artis-artis ciliknya US tuh awalnya dari Star Search. Yes, dan satu lagi ini. Did you know bahwa Christina Aguilera juga pernah ikutan Star Search? Star Search. Wow, tiga-tiganya itu ikutan ajang pencarian bakat yang sama. What? Itu dan kayaknya Christina itu adalah satu-satunya yang berhasil sampai semifinal. Semifinal. Ya, dia sempat sampai semifinal sebelum akhirnya tereliminasi. Tapi you know, gue jadi penasaran deh siapa aja yang dari Star Search ini kayaknya legit. Should we see? Ada? I don't think so. We'll find out on Google. We'll find out on Google. Ya. Okay, tapi sebelumnya kita kasih video klip buat kalian terakhir. Thank you for watching. Aku Boy Will. I'm Sheila Dara. Boy Staff, follow Twitter kita ada di bawah sini semua. Yes. Instagram. Snapchat. Keren ya. Breakout punya juga nih. Wow, magic. Breakout. Okay, everything is down here. Thank you for watching, guys. Bye.